Untuk ini selanjutnya tadi masih itu. Itu ada bos lilik juga. Ini cukup lumayan kondisinya lumayan, walaupun tidak terlalu monster, tapi ini cukup bagus untuk ukurannya, ideal, standar, tidak super super amat dan tidak kecil atau tidak kecil, jadi cukup bagus. Sedang ditawar ini babon beranak satu kali minta 14 juta. Ini masih bisa ditawar dan kemungkinan masih di angka 13 jutaan up. Dan itu semua juga tergantung skill atau kemampuan Anda untuk bernegosiasi. Betul, Pak. Ini urung wayahe tuku. Urung sapi ra gem tuku sapi kok. Belum wayahe. Masih di nego. Ini juga untuk banyak ini kayaknya ini masih doro, ini juga cukup bagus. Berapa nih, coba kita tanya mau apa enggak. Ini banyak kayaknya cukup ribet ini. Berapanya itu ada yang biasa untuk dicari perdetaan adep. Orang ngerti aku foto pisan yang kirim no. Tadi kirim no ini yang sejek. Oh, ternyata sudah dikirim. Yang dibandingkan 14 jutaan ternyata harga kurang sama. Nah, dibandingkan seperti itu ternyata sedang dibetelkan ini tidak jadi ternyata. Ini kalau saya mungkin kalau di harga ini juga masih darah. Untuk ini sudah babon pernah satu kali. Ini kayaknya sudah hampir di angka D, tapi nggak tahu. Nanti apakah ini sudah di 80? Kayaknya belum di, masih cukup alot nih kuenya. Berapa nanti coba kita? Jadi, cek. Ini tadi 4.000 belum dijadikan. Belum jadi. Belum jadi Pak ya? Ya belum jadi. Masih dinego. Lah ngono lho. Jadi, jadi Pak. Belum jadi. Belum jadi. Ternyata belum jadi. Belum jadi. Gagal Pak ya? Gagal. Hah? Gagal nego ya, gagal. Belum. Ini ngerunding yang beli. Masih dirunding. Ya masih dirunding. Itu yang beli sedang berunding kayaknya tuh di sana. Tinggal brooding. Ini hanya tinggal selangkah saja sebenarnya. Masih brooding. Ini tinggal selangkah ya. Iya, tinggal selangkah. Tinggal selangkah saja ini, tapi belum jadi ini kayaknya masih brooding ini, enggak tahu nih. Ji, gua ke merek kecil wong iku le, Ji. Merek iki jane. Mana? Tapi wae. Ganggu. Masih dirunding ternyata tadi. Hanya tinggal selangkah, tinggal dealnya saja. Ya, tinggal deal ini. Ya udah. Ada dibetelkan lagi ternyata. Tinggal deal. Ya, tinggal dulu. Bentar aja. Ini hanya tinggal dealnya saja. Cuman belum jadi. Masih berunding.
ini cukup ramai ini battle-nya ini. Battle-nya benar-benar luar biasa ini. Persaingan jual belinya cukup ketat. Untuk itu minta 14 juta lebih. Ini juga masih darah ini masih cukup bagus, darah madep 14 juta lebih, ini cukup besar. Untuk ini masih belum jadi, tinggal berunding, ini belum jadi 15 juta. Ini masih muda, 15 juta lebih. Kayaknya belum jadi kayaknya dia, untuk rundingannya masih batal. Minta dijalankan, ternyata. Yo, bocah semok le, bukongan ini mana bisa kan? Ini tinggal dealnya saja, ini cuman belum jadi. Masih berunding terjadi persaingan karena pembunuhan, karena sering di battle. Ini sudah di battle dengan dua sapi. Tapi hanya tinggal angka dealnya saja, cuman belum jadi. Tinggal dealnya saja, cuman belum jadi. Ini 14 juta 700. 14 juta 700. Sebagai tambahan informasi, ini untuk ibunya berada di pasar sapi Keragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Baru kelentengan. Le Lasmani itu, Polang Pedus. Ini masih cukup alot. Mungkin masih ragu, salah satu penyebab keraguannya mungkin sering dibotal-betalkan tadi. Itu juga salah satu teknik dagang untuk betel-betelan itu. Teknik untuk merayu pelanggan juga seperti itu. Oke, untuk sekian. Karena tadi cukup lama. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Masih belum jadi. Yang tingginya ini coba dilihat, dicek. Ini coba dicek. Belum deal. Ini sudah masuk ke siang hari, persaingannya cukup ramai ini. Masih mencoba untuk ditawar. Ada cukup besar itu, super itu. Itu sekian untuk review sapi babon jenis BO-nya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf.